Remaja yang viral melakukan aksi standing sepeda motor dan hanya mengenakan celana dalam kini telah ditangkap kepolisian. Keempat pelaku juga telah diketahui identitasnya. Kepada polisi, pelaku mengaku ingin viral hingga nekat membuat video aksi standing tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polresta Pekanbaru, Kompol Anindita Rizal membeberkan identitas keempat pelaku. Mereka adalah HR 17 tahun, RE 17 tahun, MR 18 tahun, dan juga RR 15 tahun yang merupakan warga kota Pekanbaru Riau. Diungkapkan Rizal, para pelaku membuat konten standing motor hanya dengan mengenakan celana dalam untuk diupload ke Instagram. Mereka mengaku ingin dilihat banyak orang dan menunjukkan jati dirinya. Dua orang remaja yang standing dengan sepeda motor dan hanya mengenakan celana dalam adalah RE dan juga MR. Keduanya merupakan seorang pengangguran. Sementara HR dan RR masih berstatus sebagai pelajar. Mereka yang merekam aksi RE dan juga MR. Setelah ditangkap kepolisian, kini keempatnya telah dikembalikan pada orang tua mereka. Mereka juga telah membuat pernyataan dan mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Petugas juga memberikan tindakan penilangan terhadap pelaku. Seperti diketahui, aksi dua remaja yang melakukan standing dengan sepeda motor dan hanya mengenakan celana dalam sebelumnya viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan di Kota Pekanbaru Riau pada Sabtu 13 Maret 2021. Dalam video berdurasi 18 detik, tampak dua orang remaja yang hanya memakai celana dalam melakukan standing atau mengangkat sepeda motornya di jalan raya. Aksi tersebut diduga dilakukan di malam hari di Jalan Yosudarso, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Saya sebagai perekam video. Saya sebagai penumpang. Saya berperan sebagai pengendara. Saya berperan sebagai pengendara. Saya berperan sebagai penonton. Saya sebagai penonton. Dengan ini kami menyampaikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku kami yang melakukan standing di atas motor kami dan viral di media sosial. Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!